Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Alhamdulillah, bos. Alhamdulillah. Kemana kopi ya? Ya, alon-alon. Lape-lape. Karo baterai neng kidul dulu mah. Walah, bos. Lu mepet pager. Alon-alon. Kalau tidak konangan atau tidak ditol, tolong, bos. Walah, dan orang metu-metu ini mau. Keganjel pager, bos. Se lonalon. Lah. Se anaknya metu. Se. Nah, inilah pentingnya untuk secara siaga menjaga kambing atau memberikan pertolongan yo sing ngene iki perlu nih, bos. Alhamdulillah. Iya, aku tekan rumahmu. Ini apa? Ini. Gila iya. Iki neng lampunya rawre belantek baterai. Gila lagi, gua HP ku. Nanti apa nih? Neng kano. Lagi ngetes berarti iki. Ya iki tak dudet tak. Tiduran sih iki. Nanti. Iki. Gua kasih murah. Bos, iki mau sing tak omongi 147 dino, bos. Maka lho bos mau tak video mau. Enggak sampai 4 jam lho keluar. Penting mulutnya, bos, mulutnya. Ini kasih ini. Udah anak udah bunga, bunga. Lonalon. Lihat-lihatnya anak ini. Agak rasan-rasan ngurungnya. Bos, 147 hari metu ning biasane, bos. Satu biasane. Dan cewek, bos, biasane lho, bos. Ini belum dilihat ini. Pamane jantan ya alhamdulillah, bos, ya toh. Hehehe.
Metu meneh bos, alhamdulillah. Ternyata dua bos yang keluar. Alhamdulillah, ini padangnya bos, padangnya. Yo, ini kita anak. Ini anak ini. Alhamdulillah bos. Mulutnya dulu bos itu. Ini selang 15 menit bos. Gilalnya kok mesti menang. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah bos. Biasa bos, biasa. Bersihkan mulutnya dulu bos, saya menyusu itu, sing satu sudah bisa menyusu nganten. Jangan lupa bos, kalau sudah seperti ini kita bersihkan mulutnya dulu kemudian badannya itu bos. Nek wis kuwi kita nunggu indukannya mengeluarkan ari-arinya sambil kita membantu untuk menyusukan anak ini. Sehat bos, tentunya susu pertama ini sangat penting bagi anak-anak kambing yang baru lahir seperti ini bos. Jadi usahakan dapat susu pertama itu. Nah, kita perah dulu, biarkan keluar sedikit, terus nanti kita susukan. Mas kendrit terasi doi bos. Lanang wedok bos, jantan. Nah, ya, alhamdulillah toh. Masih bangun kue. Udah bos, udah anak baikor, jantan betina bos, lengkap pasang bos. Nah seperti itu bos, tentunya biar tidak bahaya. Nah ini soalnya kalau anakan keluar seperti ini dari perut itu belum tentu langsung buka, jadi masih kebungkus sama ini bos, pembungkusnya itu. Nah, jadi waktu keluar langsung kita tangani dengan membuka kemudian membersihkan mulutnya itu.
biar bernafas dengan leluasa. Nah, seperti itu, Bos. Tentunya kita langsung nanti kalau sudah kering seperti ini, nah sudah kira-kira 20 menit kita bantu untuk menyusukan itu. Nah, sambil menunggu si induknya ini mengeluarkan ari-ari itu. Biasanya kalau seperti ini ari-arinya itu bisa 2, bisa 1, Bos. Kebanyakan 1. Tapi ada juga yang 2, soalnya biasanya terpisah. Nah, kalau 1 itu biasanya jadi 1 ininya. Ari-arinya itu gitu. Esrawopo, seperti ini kita berikan daun bambu, nah seperti itu, daun randu, nah, ataupun daun kacang-kacangan, juga sayur-sayuran misalnya bayam atau ya opo lah, biar ini, Bos, menambah kekuatan untuk kambing ini. Kalau perlu berikan gula merah untuk indukan ini, Bos. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat ya, Bos, sedikit banyak pertolongan pada kambing ini. Begitu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Matur nuwun.